hari Nabi Muhammad matanya berkaca-kaca, air mukanya penuh dengan keharuan kesedihan. Dan situasi seperti itu diketahui oleh sahabat Nabi. Lalu kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasul, gerangan apa yang terjadi dengan hamba sehingga kelihatannya hamba sangat sedih dan menangis di pagi hari ini?" Kemudian Rasul mengatakan, "Aku baru saja menerima wahyu." Lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, mengulangi wahyu itu. "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi halqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab." Artinya, "Inna fi halqis samawati wal ard," sesungguhnya aku menciptakan langit dan bumi itu, "wa ikhtilafi laili wan nahar," lalu kemudian aku jalankan pergantian malam dan siang, "la ayatil lil albab," supaya menjadi bahan, supaya menjadi renungan bagi orang-orang yang berpikir. Kata sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah itu ayat yang sangat bagus dan yang sangat indah?" Kemudian Nabi menjawab, "Itulah wahai sahabatku, ayat itu begitu dalam artinya, dan aku khawatir umatku kelak tidak dapat memahami maksud dari ayat ini." Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.